Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys ya. Di video kali ini gue bakal unboxing lagi guys ya. Lagi-lagi gue bakal unboxing guys ya. Nah ini dia barangnya guys ya. Ini udah aku beli dari aplikasi Shopee guys ya. Beli apa aja, belanja apa aja, beli di Shopee guys ya. Okay. Sebelum aku lanjutin videonya, aku minta bantuan dulu buat kalian semua yang udah klik video ini. Aku ucapin terima kasih banyak. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe guys ya. Nah, setelah kalian mensubscribe, jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian itu mendapatkan notifikasi dari channel gua. Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru guys ya. Oke guys, sekarang waktunya kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Thank you. Oke, kita langsung unboxing aja ini paket. Sebelumnya aku akan bacakan dulu guys ya, ini paket berasal dari mana guys ya. Ini berasal dari kota Jakarta Barat guys ya. Dan udah aku beli dari toko Finjel Shop. Ini udah yang kedua kalinya. Karena orderan aku yang pertama kemarin yang aku kena prank sama Finjel Shop, sekarang aku udah berani beli lagi, bahkan sampai nambah dua lagi. Oke, pastinya kalian udah penasaran ini isinya apa, dan sekalian aku akan review nanti guys ya. Setelah aku udah pesen yang kemarin, terus aku coba, terus aku pakai, ternyata Finjel Shop mantap guys. Oke. Kita langsung unboxing aja guys ya, nggak usah kebanyakan bacot. Oke, kita langsung unboxing aja. Hari ini aku udah pesenan nih guys. Oke guys, kita harus pelan-pelan karena di sini cuma ada bubble wrap-nya guys ya. Buat kalian semua yang kepo dengan toko yang udah aku beli sampai dua kali ini, kalian tinggal checklist di description box guys ya. Aku nanti aku kasih di description box catatan tokonya itu. Kenapa sih kok aku sampai beli ini barang sampai dua kali gitu guys. Bisa ditebak juga kalau sampai dua kali mah pastinya kualitasnya juga oke. Di sini juga ini hanya pakai bubble wrap, bagus, tokonya sih mantap. Terus orangnya itu kalau diajak ngomong itu, diajak ngobrol itu bagus, baik banget orangnya. Aku langsung ini aja. Oke guys ya, kita langsung unboxing. Yes. Oke guys, udah kebuka nih semua. Ini isinya apa aja? Di sini guys ada dua paket. Karena ini aku pesennya satu paket guys ya. Ini ada filter dan juga ada mikrofon guys ya. Oke guys ya, kita langsung buka aja satu-satu. Nanti aku langsung review guys ya, bagaimana hasilnya, terus seperti apa guys. Aku tuh udah puas banget deh kayaknya. Ini ada filter ini ada mikrofonnya juga. Udah, nanti aku sekalian review, sekalian aku cobain guys ya. Oke guys. Oke, ternyata ininya copot guys. Ininya copot. Oke, udah kepasang satu. Kita buka lagi yang satunya guys. Oh, ini emang udah kebuka semua ya. Dan BTW buat Finjel Shop aku makasih banget ya, ini udah, ya udah yang kedua kalinya, terus pengirimannya itu juga cepat. Aku tuh pokoknya puas banget deh buat Finjel Shop. Nanti aku coba pasarin ke teman-teman yang lain gitu. Apakah mereka itu mau teman-teman. Oke guys, kita langsung guys, kita setelah aku rapiin nanti aku langsung review. Oke guys ya, ini ada dua mikrofon guys. Aku reviewnya nanti aja, langsung. Dan ada dua filter guys ya. Ini cocok banget buat YouTuber pemula, ini pastinya berguna banget guys ya. Intinya kalian pasti butuh yang seperti ini guys. Terus aku lanjut lagi ke yang ini, yang inti. Ini adalah tripod guys ya. Kenapa aku beli lagi? Jangan kalian sangka itu aku beli lagi gara-gara tuh yang kemarin aku pesan itu
udah rusak tau nggak? Oh, ini no. Ini aku kasih pakai sampai sekarang gitu. Kenapa aku sampai beli lagi? Aku karena butuh banyak tripod. Karena aku butuh banyak tripod. Terus aku tuh puas banget dengan kualitasnya tripod ini. Dengan harga yang segitu murahnya aku, guys. Apa langsung puas banget guys ya. Kita langsung buka seperti kemarin. Di sini ada apa aja? Di sini sudah ada tripodnya guys ya. Sudah lengkap sama apa ini namanya ini? Sarung ini buat tempatnya. Dan di sini udah habis ya, kosong. Kita lempar aja. Nah, kita buka guys. Oke, wih, mantap guys. Full black. Barangnya ini murah, tapi kelihatannya itu mahal guys. Kemarin aku udah pernah coba itu barang dengan teman-teman. Aku ini taruh bawah aja ya. Coba sama teman-teman. Teman-teman tuh banyak yang komen, loh kok punya kamu kok bagus, belinya di mana gitu. Oh, aku udah bilang aja, aku belinya di Shopee, di tokonya yang namanya Vinjal Shop guys. Ya oke guys. Ini barangnya oke. Kayaknya aku tuh nggak usah review banyak-banyak ini guys, karena aku udah tahu kualitasnya banget. Aku langsung review aja karena kemarin aku dapat komentar dari subscriber aku itu minta review di mic-nya, apakah berfungsi dengan benar dengan baik apa enggak gitu katanya. Oke, kita langsung review aja biar ini sekaligus aku menjawab pertanyaan dari apa namanya dari subscriberku guys ya, yang kemarin udah nanyain tentang mic guys ya. Kayaknya yang bikin penasaran itu adalah mic-nya guys. Kan dari itu aku langsung akan mulai review dari mic-nya dulu guys ya. Oke. Kita langsung review aja sekalian, nanti aku langsung dicoba guys ya. Langsung nanti dicoba. Oke. Aku bacain dulu ini deskripsinya ada apa aja dari tripodnya. Ah, ini dia. Clip microphone for help you get music of or voice. Oke, okay, guys. Bahasa Inggris, guys. Ternyata gua enggak tahu juga artinya ini apa. Intinya ini spesifikasinya ada ini kabelnya ini approx 150 cm dan sensitivity kurang dari 48 kurang dari 2 dB guys ya. Terus directivity unidirectional. Terus operational voltage-nya itu ada DC 1,0 volt guys ya, sampai dengan 10 volt guys. Terus operation voltage terus kita lanjut courage-nya ini, courage compression-nya ini ada kurang dari 0,5 ampere guys ya. Oke, kurang dari 0,5 ampere. Terus signal to noise ratio-nya lebih dari 56 dB guys ya. Aku tuh nggak ngerti juga ini buat apa juga. Aku cuman bacain aja guys di sini guys ya. Terus kita lanjut frekuensinya itu ada 50 sampai dengan 16.000 apa ini namanya? Iya. Terus warnanya ada warna black. Dan udah itu aja guys ya. Aku juga nggak ngerti juga ini guys. Ini apakah apa tentang spesifikasinya aku nggak terlalu ini guys ya, karena aku lihat di foto di tokonya ini kalau beli satuan, kita beli satuan cuman beli Mac-nya aja ini cuman 15.000 guys ya. Dengan harga yang segitu murahnya pastinya worth it dong buat kalian. Worth it udah dapat kayak gini kan. Ini harganya 15.000. Aku lihat di tokonya itu 15.000 kalau nggak salah. Iya. Kalau emang kalian itu butuh mikrofon yang super AMOLED terus yang super bagus gitu, ya kita lihat-lihat budget kita dulu dong. Budget kita itu nyampe nya kemana gitu kan? Nyampe nya kemana kan? Kalau cuma 15.000, jangan harap lah yang kualitasnya yang super wow gitu. Tapi aku sebelum ini aku langsung coba aja, aku langsung coba ke handphone ini.
ini berfungsi apa enggak, karena ini bagusnya ini bisa langsung dicolokin ke semuanya, ke tablet, ke PC, terus ke handphone, smartphone, pokoknya semuanya bisa dengan menggunakan Spirit Stand, guys ya. Oke, kita langsung uji coba, guys ya. Oke, apakah ini berfungsi dengan baik? Apakah enggak? Ini biar ini worth it, guys ya. Aku tuh enggak usah banyakin ini. Nah, ini aplikasinya mana ini, boy? Oh, ternyata ada di sini. Oke. Kita langsung di sini ya, guys ya. Ini ada di perekam, guys ya. Kita coba langsung colokin tanpa filter. Itu hasilnya seperti apa, guys? Oke. Kita langsung rekam, guys ya. Ini worth it ya, ini enggak ada file-file yang lain, guys ya. Oke, kita hapus dulu filenya yang lain. Oke, guys ya. Udah enggak ada ini ya. Kelihatan ya? Takutnya kalian itu ngiranya aku nanti oh udah dapat holder kayak gitu, udah dapat ini malah dibilang dibagus-bagusin. Enggak, aku ini worth it loh, aku ini apa adanya buat kalian itu apa adanya, guys. Aku enggak nambah-nambahin ya, enggak apa ya, ngurang-ngurangin. Intinya aku belanja di sini tuh karena kenapa, aku kan pemula, aku belum dimonet juga, pastinya aku nyari yang murah-murah gitu, guys. Karena kenapa ya, kalian semua YouTuber pemula pastinya juga tahu, guys, alasannya. Oke, kita langsung dicoba, guys ya. Kita rekam dulu, guys. Aku rekam. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel, guys ya. Hari ini aku akan uji coba mikrofon yang aku udah beli di apa namanya, di Vinjal Shop, guys. Oke. Terus aku coba, guys ya. Aku coba ini. Si, aku kerasin dulu. Wow. Ini suaranya nggak masuk, guys. Apa karena aku harus pakai filter punya dulu? Oke, aku hapus dulu. Aku hapus ya. Aku hapus. Kita coba pakai ini, guys. Katanya sih harus pakai ini kalau mau bisa, katanya. Tadi udah masuk, tapi kok nggak ada suaranya ya? Cek 1 2. Oh ya, benar. Belum dicolokin, anjay. Astagfirullah, guys. Ternyata belum dicolokin udah langsung ngomong gitu aja. Kok Oke, aku coba nih. Aku udah pakai filter punya. Terus ini ada mic-nya, aku coba. Ini berfungsi dengan baik apa enggak, guys ya. Ini pembuktian. Sebelumnya aku minta maaf buat kalian semua, karena yang ini worth it, guys ya. Tanpa di setting, guys. Cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys ya. Hari ini aku akan unboxing lagi, guys ya. Dan sekarang aku sedang melakukan apa, uji coba mikrofon apakah berfungsi dengan baik apa enggak. Oke, guys. Oke. Kita cabut dulu ininya, kita dengerin apakah udah sama dengan kata-kata aku yang tadi. Oke, guys. Oke, di sana. Guys ya, hari ini aku akan unboxing lagi, guys ya. Dan sekarang aku sedang melakukan apa, uji coba mikrofon apakah berfungsi dengan baik apa enggak. Oke, guys, gimana menurut kalian, guys? Setelah aku coba, terus barangnya ini normal, terus ini sudah otomatis terjawab pertanyaannya siapa kemarin. Pokoknya ada pertanyaan di bawah ini, pertanyaannya itu apakah mikrofonnya berfungsi dengan baik apa enggak. Sekarang kalian udah bisa tebak sendiri
apakah ini berfungsi dengan baik atau enggak. Intinya kalau pakai mikrofon ini kalian harus pakai filternya juga guys ya. Kalau enggak pakai filter, tadi aku udah coba enggak pakai filter, langsung dicolokin ke HP aja ini enggak bakalan bisa guys. Suaranya enggak masuk, tapi di sini juga enggak ada apa ya, tanda-tanda ada suara masuk kayak gitu guys ya. Oh no. Intinya kalian dengan harga yang semurah itu 15.000 dan filternya punya ini sekitar 10.000 kalau enggak salah, aku lupa ngecek juga. Ini udah sepaket lah. Kalian mendingan beli sepaket sama tripodnya. Itu harganya 59.900. Itu udah dapat 3 apa ya? 3 ini guys ya. 3 macam ini guys ya. Biar kalian enggak usah banyak-banyak apa ya ngabisin di ongkir. Oke. Mendingan langsung aja beli semua. Untuk yang kemarin udah nanya sekarang udah terjawab guys ya, bahwa produk dari Vinjal Shop ini berfungsi dengan baik. Ini udah berfungsi banget, terus udah aku coba, kalian udah tahu sendiri guys ya. Oke, kita langsung lanjut review lagi guys ya. Tadi aku udah review mic-nya, sekarang aku review apa filternya dulu, biar kalian itu sebelum beli itu bisa dipikir-pikir dulu guys. Oke guys, kita langsung aja. Filter jack ini ada 3,5 mm guys ya. Headphone dan mikrofon. Dengan ini Anda dapat menghubungkan headphone atau earphone dan mikrofon dalam satu buah port 3,5 mm guys ya, pada laptop, PC, gadget Anda sekali guys ya. Dengan ini juga Anda dapat menghubungkan headphone dan mikrofon pada port audio 3,5 mm ini dan digunakan untuk smartphone, tablet, MP3 player dan media yang lain memiliki 3,5 mm headphone jack guys ya. Dan dapat digunakan untuk audio output mikrofon guys. Oke, kesimpulannya di sini adalah filter jack ini bisa digunakan untuk PC, terus ke laptop, ke headphone, ke handphone, terus smartphone juga bisa. Ini bisa berfungsi langsung dalam satu ini ya, satu jack ini berfungsi berdua fungsi. Yang satunya ini untuk mikrofon dan yang satunya lagi untuk headset guys ya, headphone guys ya. Oke, kita ini nggak usah kita dicoba karena ini udah dicoba tadi, kita langsung beralih ke tripodnya guys ya. Oke, kita beralih ke tripodnya guys. Tripodnya ini tripodnya ini memiliki bahan yang berkualitas kokoh dan stabil. Ini adalah description dari tokonya guys ya. Mampu menopang berat kamera hingga 3 kg. Oke. Dengan barang yang seperti ini kalian bisa kayak kamera apa ya, Canon kayak gitu, kamera DSLR itu bisa. Pakai ini bisa. Karena ini bisa menopang sampai 3 kg guys ya. Ini dan bahannya ini terbuat dari aluminium yang berkualitas guys ya. Oke. Ini terbuat dari aluminium yang berkualitas yang bisa menahan beban hingga 3 kg guys ya. Dan tinggi maksimal dari tripod ini, dari ujung ini sampai ke sini, aku buka aja dulu, itu ada 102, intinya 1 meter lebih 2 cm itu. Kita langsung lempengin aja, ini ada 1 meter guys ya, tinggi dari bawah sampai atas kalau kita naikin gini. Nah, gini guys.
Ini panjangnya ada 1 meter guys ya, lebih 2 cm ya. Oke, kita terus di sini ada 4 segmen kaki. Ada 4 segmen kaki yang dapat dipanjangkan hingga maksimal 102 cm guys ya. Maksudnya ada 4 segmen kaki itu adalah ini kan ada. Ini guys aku jelasin aja guys, kita ulang guys, kita buka dulu. Ada 4 segmen kaki itu maksudnya ini ada 1 guys. Kita buka ada 1 kan. Nih. Ini ada 1. Terus kita buka lagi ada 2, terus kita buka lagi ada 3 dan 4. Ini adalah yang dinamakan segmen dan semuanya ini terbuat dari terbuat dari aluminium yang berkualitas. Pokoknya ini udah, kalau menurut aku sih worth it banget sih dengan harga yang segitu murahnya kita dapat barang yang berkualitas kayak gini. Intinya kalian tuh nggak bakalan rugi kalau misalnya kalian itu beli perlengkapan YouTube kalian yang seperti ini guys ya. Oke, sebelum ini semua berakhir, kayaknya cukup di sini aja karena sekarang waktunya udah cukup lama kita ngabisin durasi. Oke, buat kalian semua yang udah nonton video ini dan jangan sampai lupa guys ya, aku minta bantuan subscribe-nya. Oke, langsung sekarang, kapan lagi? Oke, pokoknya aku minta bantuan subscribe-nya dulu dan jangan lupa like, comment, and share ke semua sosial media kalian guys ya. Oke, dan ya aku udah nonton dan semuanya kalian aku ucapin terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya guys ya. Bye bye.